Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya nyegat kereta api Malabar pagi keberangkatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Katanya Pak Heri cenanya. Pak Heri lain? Nggak apa-apa. Pak Heri kiri katanya dinas kereta api Malabar pagi keberangkatan dari Bandung tujuan akhir stasiun Malang. Malabar tidak lama lagi akan melintas langsung stasiun Cibatu di jalur 2. Ini dia kereta api Malabar. Asistennya Bapak Heri Yusuf, tapi nggak tahu ya. Kita lihat nih Pak Heri, katanya dinas kereta api Malabar pagi. Dari sebelah kiri dinas kereta api Malabar pagi, benar ya? Oke, lanjut ke pidato selanjutnya. Oke kawan, lanjut kereta api Papandayan persiapan masuk ke stasiun Cibatu ya. Itu tadi kereta api Malabar pagi yang masinis, asisten masinisnya Pak Heri Yusuf ya, sebelah kiri kemarin. Papandayan persiapan masuk ke stasiun Cibatu. Itu kemarin Pak Heri sebelah kiri dinas kereta api Malabar pagi relasi Bandung Malang. Ini Papandayan, kereta api Papandayan keberangkatan dari stasiun Garut persiapan masuk stasiun Cibatu ya, dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Papandayan masuk jalur 2 stasiun Cibatu ya. Ini tujuan akhirnya stasiun Gambir, relasinya Garut Gambir, berhenti normal di stasiun Cibatu. Kereta api Papandayan sudah masuk ke stasiun Cibatu di jalur 2. Panoramiknya ini nih di belakang nih ya, tuh panoramik nih. Oke kawan, lanjut, ini kereta api Komuter Line Garut persiapan masuk ke stasiun Cibatu di jalur 1. Kurang lebih jam 11 lebih 15 menit masuk ke stasiun Cibatu ya. Pak Heri Yusuf dinas kereta api Malabar pagi ya, menyapa kasnya tuh. Pak Heri Yusuf menyapa dengan kas ya, sapaan beliau, hatur nuhun Pak Heri Yusuf. Kemarin Malabar pagi keberangkatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Ini kereta api Komuter Line Garut dengan lokomotif Sidung Kotak ya. Sidung Kotak dinas kereta api Komuter Line Garut keberangkatan dari stasiun Garut dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta masuk stasiun Cibatu di jalur 1 normal ini teman-teman ya, masuk jalur 1.
gagah banget ya lokomotif kotak nih. Keren, keren. Masuk normal jalur 1 di stasiun Cibatu ya. Ini video penutup hunting kereta api saya, teman-teman ya. Khusus hunting kereta api nyegat Pak Heri Yusuf ya, sebelah kiri. Kemarin dinas kereta api Malabar. Sudah masuk stasiun Cibatu di jalur 1 kereta api Commuter Line Garut. Oke kawan, ini kereta api Serayu 251. Keberangkatan dari stasiun Purwokerto ya kalau nggak salah. Dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, persiapan masuk stasiun Cibatu di jalur 2. Ini percabangan Cibatu Garut dan Cibatu Tasik. Ini masinisnya Abah Nanang ya, Cikidoy. Tuh nyapa. Abah Nanang sebagai masinis sebelah kanan ya, Cikidoy Abah. Itu kayak ada gerbong yang beda ya, apa tuh? Kereta api Serayu masuk normal Cibatu tepat pukul jam 11 lebih 30 menit, masuk stasiun Cibatu ya. Udah masuk nih kereta api Serayu 251 relasi Purwokerto Pasar Senen. Kalau nggak salah Purwokerto ya, Purwokerto ini tujuannya ke Pasar Senen, teman-teman. Abah Nanang tuh yang mau nyegat sebelah kanan, Abah Nanang. Penumpangnya juga rame, lihat tuh. Serayu diserbu hari Minggu nih, Ahad. Hari Ahad, hari Minggu, kereta api Serayu diserbu para penumpang nih ya. Lihat tuh. Rame kereta api Serayu 251. Diserbu penumpang hari Ahad, hari Minggu nih. Rame.